Tamu kita, bincang-bincang bersama Mitra Solopos. Para pendengar di Solo Raya, kami mohon bantuannya tentunya agar kita sama-sama untuk melakukan kegiatan sensus penduduk ini baik secara online maupun nanti ketika bulan Juli menerima petugas kami. Tugas kami itu adalah petugas yang sudah kami latih, kami juga akan memberikan identitas sehingga tidak sembarangan orang juga. Hati-hati, saya juga minta ketika ada petugas-petugas yang tidak pakai identitas BPS menanyakan terkait dengan keterangan-keterangan rumah tangga, data pribadi, sebaiknya tidak dilayani atau nanti melakukan komunikasi misalnya ke call center. Ambil peran serta mencatat Indonesia.